Ya, bertemu lagi dengan saya, saudara-saudara. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang yang saya tahu tentang titik nol dan rencana Istana Presiden di ibu kota negara Indonesia yang baru, Nusantara. Nah, kalau teman-teman akan menuju ke titik nol dan titik istana yang atau titik tempat Presiden Joko Widodo camping beberapa minggu yang lalu, Anda berada dari misalnya dari Balikpapan atau dari Samarinda, akan saya jelaskan perjalanan menuju ke titik nol dan titik Istana Presiden di KIPP. Ini Balikpapan dan ini Samarinda. Nah, kalau dari Balikpapan, Anda akan melewati jalan tol ini atau lewat jalan biasa yang lama yang ini sampai di Simpang Samboja. Anda akan memasuki belok kiri ya, belok kiri menuju ke area Sepaku melewati jalan ini, dan Anda akan melewati Tugu Selamat Datang Penajam Pasir Utara di daerah sini. Dan kalau ke sini, ini arah ke Bukit Bengkirai. Yang ini. Ke sini. Nah, ini Bukit Bengkirai. Nah, kalau ke Sepaku, ke daerah titik nol, melewati sini. Ini jalannya. Melewati Semoy, Sepaku 3, Sepaku 1, dan setelah itu Sepaku 4. Nah, kira-kira 1 kilo sebelum Simpang 4 HTI, saudara-saudara akan melihat tulisan Rumah Dinas Bupati Penajam Pasir Utara di daerah sini. Kalau dari arah Sepaku, tulisannya dan tempat yang dimaksud itu sebelah kiri jalan di sini. Kira-kira 1 kilo setelah itu masuk di Simpang 4 HTI ICI atau IHM ini. Dan untuk menuju ke titik nol, masuk belok kanan dan titik nolnya di sini, daerah sini. Nah, kalau titik istana atau tempat Bapak Presiden Joko Widodo bermalam beberapa minggu yang lalu, di daerah sini, saudara-saudara, di sini. Jadi kurang lebih
mungkin sekitar 2 kilo ya dari titik nol. Titik nol di sini titik tempat tenda Presiden Joko Widodo di sini. Dan kalau saudara-saudara mau ke Menara IKN akan melewati tempat ini lagi. Ini ikuti ke sini. Dan ambil jalur yang kiri ini sampai di sini. Nah, ini dia Menara IKN atau Menara Pemantau Api di Bukit Sudarmono. Ini. Dan kalau mau ke helipad dari titik tenda Bapak Presiden itu kita ngambil kanan ke helipad. Dari sini pemandangannya sangat bagus, saudara-saudara, di helipad. Ini dari simpang 4 ATI ICI yang ke kanan ke titik nol ke istana. Kalau ke kiri ini ke pelabuhan, pelabuhan ICI di Teluk Balikpapan di sini. Nah, dalam teluk ini inilah Pulau Balang. Nah, ini jembatan Pulau Balang ini di sini. Lihat posisinya dari ini Balikpapan, ini Penajam. Di sini feri penyeberangan yang dari Balikpapan ke Penajam yang pakai kapal feri yang besar. Kalau speed kan lewat sini. Jembatan Pulau Balang di sini. Ini Pulau Balangnya, ini jembatannya di sini. Titik nol di sini. Titik Istana Presiden di sini. Tempat Presiden Joko Widodo berkemah beberapa minggu yang lalu. Iya. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Kira mudah-mudahan dapat membantu teman-teman yang mau ke titik nol atau ke titik Istana Presiden di ibu kota negara yang baru Nusantara. Terima kasih.